Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan setel tenaga ya. Jadi kita akan nyetel timing. Kemarin udah disetel, cuman kita mau naikin lagi. Kata supirnya masih kurang. Coba kita ini ya. Lihat kunci-kuncinya sama cara penyetelannya. Ini unit FM 260JT ya. Orang bilang biasanya Hino chamber. Nah, ayo kita menuju ke lokasinya ya. Oke bos, ini adalah alat-alat yang untuk menyetel timer ya, atau menaikkan timing. Ada ini obeng gede untuk integral, untuk memutar flywheel ya. Kemudian ini untuk membuka penutup flywheel 12. Kemudian ini 17. Yang enaknya pakai yang udah potong ya. Ininya agak tipis permukaan yang ininya nih, jadi biar masuk ke bautnya. Nah ini untuk membantu memutar ininya. Nah, harus ini ya, tahu alat-alatnya. Oke, kita langsung setel aja ya. Oke, yang pertama-tama kita membuka ini ya, membuka tutup flywheel ukuran baut 12 ini. Untuk memutar flywheelnya, kalau penyetelan timing itu harus di top 1 ya, nggak boleh top 6. Karena dia tandanya sama, cuman kita harus di top 1 biar dia segaris. Kalau top 6 dia nggak segaris. Nah ini menandakan posisi 1 ya. Nah ini baut kepala L-nya menghadap kita untuk menyetel timing. Kalau kondisinya di top 6, dia nggak bisa untuk setel timing, nggak ada garis yang di timernya. Ini udah sangat kotor, nanti kelihatannya ya di body sama di timernya nih ada garis lurus. Kita rekomendasikan ukuran klep maksim, ukuran timingnya itu kasih 14 ya, biar nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi takutnya nanti malah ngempos. Dari 11, 12 sampai 14 itu udah direkomendasikan lah. Itu udah ngaruh banget di tenaga. Nanti coba kita tes ya. Kebalik John. Nah, ini cara pemutaran flywheel lalu harus ke kiri ya, searah putaran mesinnya. Kalau lihat dari belakang kan muternya ke kiri. Jadi untuk menjaga backless gear ya yang di dalam mesin. Nah ini muternya ke kiri, lagi ditopin ke 1. Nah di garis yang di flywheel kita posisikan di 14 ya. Nah ini dia harus 14-nya, garis 14-nya harus rata dengan body ini, cover flywheel-nya. Ini udah posisi 14 ya. Kemudian di flywheel udah di garis 14. Kemudian yang baut ini ya, baut yang di atas itu. Ini kendorin. Ini ada dua baut atas bawah untuk baut penyetelannya ya. Yang ini jangan yang ini, pokoknya ngadepnya yang ke belakang. Nah ini kendorin satu sama yang di bawah berlawanan ya. Ini satu sama yang di bawah.
Nah, itu untuk mencetel. Nah, nanti kita lurusin yang di garis ini ya. Ini ada garis yang di body pomnya, kemudian yang di timernya nih, di sini ada di flywheel segaris 14, kemudian di sini harus segaris dengan ini ya. Kalau dia top 1 atau top ya top 1, pasti ini di bawahnya sini. Ini timernya 14, berarti ini garisnya harus lurus ya. Lurus. Mudah-mudahan mudah dimengerti ya. Kalau belum mengerti boleh di komen di bawah video ini. Oke bos, sudah kita setel 14 derajat ya timernya. Mudah-mudahan. Nah ini nanti kita tanya ke drivernya ya, udah ada peningkatan belum. Kemarin sih udah mantep, cuman pengen mantep lagi. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Maklum boy, kerja di tambang. Iya. Kalau yang garis panjang itu 15 ya, kalau di atasnya 14. Ini jadi kita garis 14. Kalau dimasukkan ke lintas udah nggak ada lawan lagi nih. Iya, ini udah sos banget lah. Tinggal knalpotnya dibobok biar sangar dikit atau bikin suara serigala. Suara serigala. Iya. Jangan suara janda ya, bahaya itu. Oke bos, mudah-mudahan bisa dimengerti tutorialnya dan alat-alatnya. Kalau belum mengerti boleh komen di bawah atau masukannya. Mungkin tiap orang punya cara sendiri-sendiri ya, yang penting yakin. Oke, terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga rezekinya lancar, berkah, dan melimpah. Diberi kesehatan jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini udah coba kita ini ya, setel ya. Ini kalau biar enak kita mentokin, kemudian kurangin 2 derajat lah yang ini. Kemudian yang di setel ini dikit aja ya, turunin sekitar 4 derajat. Sebenarnya nggak terlalu nggak di setel pun nggak terlalu masalah ini, atau diratain yang ini ya, yang tengah. Ilmuku dicolong, diratain. Kalau yang belakang ini, kalau hitungan derat ya, biar nggak perlu buka yang atas ini, kasih aja 11. Kalau mau setel yang baut ini juga nggak apa-apa nih. Nah ini, yang tengah ya, dipanjangin dikit. Yang ini jangan terlalu banyak nyetelnya, tapi nggak di setel pun nggak apa-apa, biar vakumnya mantap. Yang penting ininya gerak ya, didorong ke depan. Oke, kita tes ya. Mantap enggak? Lagi. Gigi 4. Tes tanjakan. Terus, gas terus. Tiga, terus, woi, kayak doser, ditinjau loik, gigi tiga, terus satu lagi, wow, tenaganya kayak doser, gimana bang? Perbedaannya gimana bang? Perbedaannya sudah banyak-banyak berubah bang. Terima kasih banyak. Jangan lupa komen dan subscribe. Ditanjakan gimana? Oke. Ditanjakan oke. Tenaga awal tarikan pertama spontannya oke. Udah nggak diragukan lagi lah. Ya, pokoknya Hino nomor satu ya. Nomor satu, joss mantap. Ya, makasih bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.